Masalah kubur ni ada tiga jenis. Tugu kubur ni, dia ada tiga jenis peringkat kubur. Pertama, kubur ini, tanah kubur ni diwakafkan. Seperti memang makruf dah, keluarga kawan ni sebut, saya wakaf tanah hamba seka ni wak jadi kubur. Maka ni dipanggil tanah kubur wakaf. Kedua, kita tak pernah dengar orang wakaf kawasan ni, tetapi orang tanah sini belakang kapung tu. Kawasan ni tak ada orang tanah siapa dia tak tahu, yak jamin dulu lagi orang duk tanah sini, tanah siapa dia tahu, tanah siapa dia, tapi orang duk pakai tanah sini, dia wakaf kau tak wakaf dia tak sebut, maka tu dipanggil tanah kubur sabe, dipanggil sabe. Ketiganya, tanah kubur persendirian. Kubur ni tanah hamba, hamba nak buat tanah keluarga hamba, dia mau nak buat tanah tanahlah, tapi hok ni tanah keluarga hamba. Tiga jenis kubur. Semua di Malaysia kita ada berlaku jenis. Kalau tanah wakaf dengan tanah sabe, tak ada orang berhak. Ni tanah keluarga hamba, ni kawasan hamba, ni kawasan ni tak. Moga tanah kubur wakaf ke? Okay? Nyanyolah kau orang, supaya masjid ni pakai wakaf, orang nak duduk ke? Mana boleh kita nak memiliki? Wakaf ni tak ada siapa dia miliki. Kita serah. Maksud wakaf ni kena faham. Harta kita, kita serah kepada Allah. Tu maksud wakaf. Ni wakaf nak kontrol lagi. Oh, tu tak panggil wakaf. Nama? Muka naik lah tu. Wakaf ni kita serah Tuhan. Apabila serah Tuhan, kasih, kasih. Sebab tu benda-benda yang mengganggu, menyempitkan kubur, haram buat dalam kubur. Nyo buat apa dia? Nyo buat istana. Kubur cik dia. Nyo buat. Orang lain nak tanah jadi korohok pulak, nyepayah pulak korohok. Katok bagai tu. Tohok kok nyedo. Siapa dia pandai-pandai? Lainlah kalau buat belindai, belindai dia boleh akak. Tak apa, tak menyempitkan kubur. Nak kali kita akak pulak. Orang patut letak pulak. Ha, tak menyempitkan kubur. Maksud menyempitkan buat bina air. Siapa tak boleh nak ugah. Maka tak ada orang yang boleh kata hok ni kubur ambah ni. Berkosi. Tak ada hok ni. Tanah sabi pun lagu tu juga. Kecuali tanah persendirian. Tanah persendirian kita nak buat masjid pun. Kubur ayah kita pun tak ada masalah, ada apa. Sebab tanah persendirian. Tak ada istilah ambil hak orang. Tanah kita. Kau jadi haram tu gapo-gapo dia buat atas kubur tu kerana ambil hak orang. Hak tu jadi kau berdosa. Nyanyolah cik kita duduk dalam kubur. Mati curi lagi. Mati curi lagi. Nampak? Buat berat-berat. Nyanyo hak kawan tu. Hak berat lagi pergi kubur. Lepas pada sudah tanah cabut pohon bunga orang. Pop letak atas kubur cik dia. Berdosa awak kejel lagu ni. Apa? Kita cabut kawin ni untuk berzikir atas kubur kawin ni. Cabut. Curi bagi orang. Hak orang. Ambil pergi letak atas kubur dia. Mudah-mudah eh. Nama ita-ita kubur orang apa ada bunga. Eh dua ni. Ambil. Pop pergi letak. Repih tak apa lagi. Repih tak apa lagi. Kita repih. 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 Maknanya soga tu kan. Repih. Cocok tak apa lagi. Cabut. Cabut kawin tu. Ambil. Tunjai-tunjai pun. Haram eh. Kerana apa? Kerana zikir pokok ni milik kawin ni. Anak dia tanya dah. Ya kita pergi ambil. Haram. Curi zikir. Giltok zikir. Suruh zikir di cik kita pula. Zikir apa curi lagu ni? Ni ramai orang selayar pandai. Cabut pokok atas kubur. Rajin. Nak suruh kubur cik dia comel. Biar lagu tu. Kerana setiap rupuk pokok yang tumbuh atas kubur cik kita duduk istighfar. Okay, untuk cik kita. Ya kita jadi rajin nak cuci, nak buh mozek, nak buh gapo. Mozek ni bagai batu, bagai mampuh dia tak zikir. Tanah benda-benda hok hidup. Ni yang cuci. AJK masjid mesyuarat kita nak buat cuci kubur. Nyok cuci habis licin kubur. Ni berdosa buat kejap lagu ni. Nak cuci jalan boleh. Nak cuci ruai antara kubur boleh. Atas kubur yang etek. Zikir kau orang tu. Zikir untuk ahli kubur. Nak betul rupuk ha, boleh. Nak buai rupuk hok mati, pokok mati, boleh. Tu ajilah lubuk tak apa kata, bahasa tak reti. Haram wak kejok eh. Oh, tu ajilah lubuk tak apa kata. Tengoklah dalam kefekoh. Mau suah kuitiah kau gapo dia pak mazhab kata lagu tu. Haram eh, jangan wak kejok lagu tu. Ni sempena hari raya kita wak nak kata raya cuci kubur. Licin, nyecak kubur, tak ada pedah cak kubur. Tinggal pokok tu biar hidup zikir dalam ruai-ruai belindai mok kita ayah kita rupuk. Upu kau gapo hidup biar, biar dia zikir. Kau mampu kau gapo boleh lah kutik-kutiknya. Kau hidup biar sebab dia zikir. Eh. Tu antara kesilapan biasa orang awal kita buat. Jangan nak buat lah, dia tahu dah. Nak cuci jalan, nak cuci ruai di antara kubur tak apa. Ruai kan, dia ada ruai kan. Ha tu tak apa. Atas tu, jangan. Nak gerak tak apa.
Nama? Nak buat cuci kau ke apa dia? Nak betul tak apa? Jangan cabut. Gitu. Benda hidup ni sama ada pokok ataupun batu hidup. Batu hidup lah. Mozek tak hidup ni? Mozek hidup. Maksud kata dia dia tak hidup dia. Batu sungai tu lah, batu hok hidup lah, hok besar tu. Ha. Waktu tu semua tu benda tu berzikir kepada ahli kubur. Tinggal situ. Kita nak tidur 24 jam tak tidur. Dah ni. Saya tu gak kok mu ayah tak saya siapa perikat lagu tu. Letak batu okey pada buat kita. Oh, tak payah suruh okey lah. Saya suruh lah okey kepada orang tak payah lah. Dia pandai berzikir. Dalil kita kiyah dengan hadis ni. Nabi soyok pelepah tamar. Nabi cocok sebelah ni. Nabi cocok sebelah ni. Nabi kata mudah-mudahan kubur ini ringin azab dia malam yakum ya ibisa selama mana dah ini tidak jadi kering. Maka ulama dulu kita kiyah dulu bubuh bonyo. Pasal tengok dulu setengah kubur dia tanahnya. Start daripada bawah. Ha akah aku ujung sipu. Tak tahulah main kau kiyah belaka. Tu kiasan. Nabi buat bukan bidah, bukan tradisi orang Melayu kita. Ni sunnah Nabi. Mari ustaz ni kata bidah, ambil wib nombok sebutih. Bidah selalu kata hamba ni bukan tak ceridik sangat orang ulama-ulama kita dulu yang mengaji lah. Nah. Kiyah belaka. Benda boleh pahala. Tak usah dengarlah kata-kata hok ni. Tanam pokok. Cucu air. Cucu air jangan air wangi. Pokok sunat wangi, air-air mutlak saja. Ni nyambik bunga pula yang bubuh dalam air. Jangan buat lagu tu terbalik. Pokok hok wangi, air kosong, air mutlak. Cucu. Oh. Bapa cucu pula jadi bidah. Dak. Nabi letak batu, Nabi letak gapo tujuannya cucu air. Pertama supaya debu. Debu tanah kubur tu kaya najis. Sebab apa? Sebab apabila orang itu mati, air danau dia panggil. Air danau, mayat tu hancur jadi bergaru jadi tanah. Kita beringat tanah tu. Tubuh cik kita dulu tu. Nyo kali-kali buat naik tubuh cik kita, cuma dia jadi tanah. Kaya tanah ni. Ni Tuhan buat ketika hidup dia jadi lagu ni, tanah ni. Apabila mati, dia telah tunggu lama. Sipir dalam kotak, ia akan jadi tanah. Sebab tu, kalau tanah orang kata, kau tinggi kubur. Dah tanah. Mayat tu jadi tanah. Maka tanah tu apabila kita gali. Maka kalau naik, jadi najis lah. Maka kita cucu air, tak siwi terbel. Kita nak semaya, gapo. Nak semaya, orang lewat, nak semaya atas kubur, kau gapo. Kau lagi semaya mayat atas kubur, pakai selipar. Kau pakai semaya, Allah Akbar. Selipar kita pakai. Jirik tanah najis, tanah kubur, tanah air danau. Tak sah semaya. Kena pecah selipar, jirik atas selipar. Niat buat sejadah, baru akan Allah Akbar. Ni nampak kanah dah. Allah Masya Allah. Maya tak kubur. Dengan selipar-selipar. Jah. Jangan pakai lagu tu. Berhubung najis. Tak sah hukum dia. Pecah dulu, jirik atas selipar. Niat buat. Oh, semaya. Gitu.